Kalau kita bercakap pasal bapak, roh bapak kita, kita menitik mata. Anak-anak kita sayang kita, kita menitik mata. Isteri siapa tadi sebelum saya keluar ada pesan, Yus, wartawan dengan kerja, Yus, tolong jangan cakap apa-apa. Yus silap cakap kan? Tak sedap kan? Kalau kita tak mau di interview, tak mau bercakap dengan orang, jangan jadi selebriti, jangan jadi ahli politik. Kalau saya marah bercakap tu, itu orang kata di mulut lain, di hati Tuhan yang tahu. Bila ada yang kata Ira hamil juga macam mana tu? Ha, saya tak tahu. Saya tak tahu dia hamil ke tak hamil ke, Allah alam. Isteri saya pun tadi sebelum saya keluar ada pesan, Yus, wartawan dengan kerja, Yus, tolong jangan cakap apa-apa. Yus silap cakap kan? Tak sedap kan? Saya nak jaga hati isteri saya, mewah dia dalam keadaan yang masih sugul lagi. Jadi saya tak mahu. Masih sama, Samsu anak saya. Saya nak jaga hati dia juga. Saya tak nak hubungan kita menjadi tak bagus kan. Sama juga semua orang lah. Hati-hati semua. Menantu saya, cucu-cucu saya pun dah, diorang dah faham dan matang kan. Satu kata dia nak bawa bincang. Saya tak nak komen berita tu lah. Tapi Datuk mungkin ada dengar yang berita ataupun orang-orang mengatakan yang Ira hamil. Tak dengar apa, saya tak dengar cerita pun. Kita dah, dia rumah sendiri kan. Jadi itulah. Tapi Datuk, bila benda ni berlaku, Datuk dan juga Datin menjadi sasaran di sosial media kan? So macam mana bagi saya, sosial media ni kita sebagai orang seni, selebriti, orang politik nak terima. Sebab tu kadang-kadang ada, apa ni, ada orang kata kenapa you jawab soalan-soalan wartawan, melodi semua. Saya kalau saya bukan orang seni tak apa. Jadi saya kena menghormati peranan wartawan. Wartawan ada peranan dia. Kalau kita tak mau di interview, tak mau bercakap dengan orang, jangan jadi selebriti, jangan jadi ahli politik. Mungkin dengan apa yang berlaku ni, orang cakap Samsul adalah seorang pengarah yang akan melahirkan karya-karya box office kan? Dengan filem yang akan datang, original gangsta. Adakah ini? Dia, sebenarnya Samsul yang dia buat cerita apa tu, original gangsta tidak melalui Scope Production. Okay. Dia buat sendiri, jadi saya tak boleh komen. Dia tu adalah property Scope Production. Tapi sebagai bapa, kalau itu pilihan dia, terserahlah. Walau dia tidak bersama dengan saya pun sebagai bapa, saya akan doakan anak saya sukses. Saya pun tak akan filem dia di luar dengan siapa saja sukses. Ingat saya percaya insya-Allah satu hari dia akan datang balik ke Scope Production. Tempat dia bertapak dulu, tempat bapa dia berjuang selama berpuluh tahun untuk sampai ke tahap ini kan. Jadi itu dia. Dan saya percaya Syamsul, kalau dia dalam keadaan stres barangkali, apa sekalipun, saya tetap sayangkan dia. Bayangkan menantu-menantu saya doakan yang baik. Kalau dia pergi buat filem dengan orang lain sekali, menyaksikan dengan cerita original gangster, tidak ada kena-mena dengan Scope Production. Tapi sebagai bapa ada niat nak tengok anak jatuh tidak? Itu bukan isu aslam. Kalau saya marah bercakap tu, itu orang kata di mulut lain, di hati Tuhan yang tahu. That's why kalau kita menitis air mata, bukan kita berlakonkan, bukan kita main wayang, datang daripada hati kita. Kalau kita bercakap pasal bapak, arwah bapak kita, kita menitis air mata. Anak-anak kita sayang kita, kita menitis air mata. Jadi bagi saya nak orang faham lah. Saya doa yang baik segala-galanya, anak-anak saya, sesiapa sajalah yang ada kaitan, saya doakan yang terbaik. Mungkin last kata-kata untuk Samsung, mungkin yang minta dibalik ke macam mana? Saya tak mencakap soal balik tak balik lah. Saya cuma doakan sebagai seorang ayah, saya sentiasa doakan yang baik untuk Syamsul, untuk menantu saya, Puteri Sarah, cucu-cucu saya, Syaikul, Sumaya. Mereka merupakan orang-orang yang saya sayang. Jadi saya doakan yang terbaik lah. Masa akan datang, biar Allah SWT menentukan. Saya tak boleh cakap apa. Kita tak tahu apa yang berlaku. Sebagai bapak, saya kena gitu. Sebelum Puteri Sarah berangkat ke umrah, Datuk ada apa-apa favori nasihat ke? Saya kata doa yang baik lah. Pergi menghadap Ilahi, hadap depan Kaabah tu, doa yang baik. Jangan kita berfikir negatif. Saya dapat dekat cucu kan? Adalah cucu tanya apa dekat Datuk pasal layak dia ke apa ke? Saya. Budak-budak sekarang tak bijak, saya tak nak komen. Saya sayang cucu-cucu saya. Baik, kita doa yang baik je lah. Apa sekalipun, dia adalah tetap suami dia. Kan? Itu je.